Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini Umi bikin segeran es lumut Nutricel kurma. Masya Allah, ini seger banget buat buka puasa. Pertama, siapkan 2 bungkus Nutricel rasa kurma. Kemudian 4 sendok makan gula pasir. Air 700 ml. Lalu jangan lupa diaduk-aduk biar merata. Lanjut masak di atas kompor sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan kompornya. Lanjut siapkan wadah, kemudian siapkan es batu, lalu tuang agar-agarnya yang hangat ini ke dalam mangkuk, lalu langsung diaduk-aduk biar menjadi lumut. Nah, setelah sudah menjadi lumut seperti ini, siapkan 2 sendok gede susu kental manis. Satu gelas tanggung susu cair. Lalu kolah-kalih sampai tercampur merata. Kemudian yang terakhir, es batu secukupnya. Masya Allah, ini seger banget. Nah, mudah kan? Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.